Oke teman-teman pencinta bulu tangkis, berikut hasil babak 16 besar Yonex French Open 2024. Berikut hasil dari tunggal putra. Tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting kalah rubber set 16-21, 21-18, dan 16-21 dari tunggal putra Singapura Loh Ken Yeo. Sedangkan tunggal putra Indonesia lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo, menang rubber set atas tunggal putra Taipei 18-21, 21-17, dan 16-21. Tunggal putra Thailand, Kun Lafut Vitisan, menang rubber set atas tunggal putra Taipei, Lin Chung Yi. Anders Antonsen menang 2 set langsung atas tunggal putra Hong Kong, NG Kalong Angus. Unggulan pertama asal Denmark, Victor Axelsen, kalah 2 set langsung dari tunggal putra Taipei, Wang Sui. Tunggal putra Cina unggulan ketiga, Li Shifeng, kalah rubber set dari Laksa Sen, India. Dan hasil lengkap dari tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung kalah 2 set langsung 17-21 dan 16-21 dari Aya Okori Jepang. Yvonne Lee Jerman kalah 2 set langsung dari unggulan keempat asal Jepang Akane Yamaguchi. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Rian Ardianto menang 2 set langsung 12-21, 18-21 dari ganda putra Jepang Kenya dan Hiroki. Takuro Hoki Yugo Kobayashi menang rubber set atas ganda putra Taipei Lu Qingyao Yang Pohan. Ganda putra Malaysia unggulan kelima Aaron Chia Soh Wei menang 2 set langsung atas ganda putra Taipei Fang Chihli Fang Jianli. Ganda putra Cina unggulan kedua Liang Weikeng Wang Chang kalah rubber set dari ganda putra Taipei Le Jiehui Yang Poh Suan. Ganda putra Denmark unggulan keempat Kim Asrup Anders Rasmussen menang 2 set langsung atas ganda putra Prancis Lucas Corvi Ronan Labat. Ganda putra India unggulan pertama Ranki Reddy Chirag Shetty menang 2 set langsung atas ganda putra Malaysia Men Wei Chong Kai Wun Ti. Ganda putra Cina, He Jiting Ren Qian Yuk kalah 2 set langsung dari unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk Seo Seung Jae. Ganda putra Cina unggulan ke-8, Li Wei Chen, Oh Kuan Yi kalah rubber set dari ganda putra Thailand, Supak Jongko Kitinipung Kedren. Dan hasil lengkap dari ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia kalah rubber set dari ganda putri Cina Li Wenmei Liu Kuan-Kuan 21-12, 15-21, dan 21-14. Ganda putri Korea Selatan unggulan kedua Baek Hana Lee Sohee menang 2 set langsung atas ganda putri Amerika Serikat Corbett dan Allison Lee. Ganda putri Jepang unggulan keenam Nami Matsuyama Chiharu Shida menang 2 set langsung atas ganda putri Australia Setiana dan Angela Yu. Ganda putri Jepang lainnya unggulan ke-8 Mayu Matsumoto Wakana Nagahara menang 2 set langsung atas ganda putri Taipei Le Chiashin Teng Chuh Sun.
Ganda putri Korea Selatan, Jeong Nae-eun, Kim Hye-jong menang 2 set langsung atas ganda putri China unggulan kelima, Zhang Suqian, Zheng Yu. Dan ganda putri China unggulan keempat, Liu Shengsu, Taning menang 2 set langsung atas ganda putri Thailand, Binyapa dan Nuntakaran, Aingsa. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsa, Gloria Emmanuel Wijaya kalah 2 set langsung dari unggulan kelima asal China, Jiang Zhenbang, Wei Yakin dengan skor 21-11 dan 21-13. Dan hasil lengkap dari ganda campuran Prancis, Tom Gitchwell, Delphine Deroux menang 2 set langsung atas ganda campuran Hong Kong, Feng Chunmen, Siring Suet.